Okey, assalamualaikum guys. Hari ni aku berada di Batu apa? Padang Tok Syekh. Dan aku nak cerita sikit pasal benda mistik dekat sini. Sebenarnya yang ramai orang tak tahu. Kalau kita tahu pasal naga kan, aku nak cerita pasal naga lah. Naga tu lah, alun naga kan, tempat yang apa tu kan. Titi lalu tu dia pil kepala lepas dia lah. Tengah-tengah tu duduk di atas bukit. Tengah-tengah tu duduk di atas bukit, tengah-tengah tu nak turun, tengah-tengah tu berai ke. Tu merosok turun, berai. Tak sebab pun nak saya. Ini apa dia? Waktu petang hujan adik-adik. Saya tengok tujuh ular. Dia bukan macam ular pun, macam pokok lah tu. Tapi jalan pelan. Saya tak tahu dalam kamera ambil gambar. Lepas tu dia pergi dah habis, saya duduk pun jadi takut. Saya duduk jadi takut. Saya takut dia main pula. Dia main pula, jumpa saya makan. Dia makan, kemauan sikit dia besar kan. Saya takut kalau dah saya lepas hasil tu, saya baca kapit zikir pun, saya berzikir. Dilek tengok dia. Dia tak kami ni, isi kandungan aku ada dah. Dia tak kami ni, isi kandungan aku ada dah. Dia kata tu, dia tahu isi kandungan aku ni. Saya tak ada takut dah. Dua ni first kali kita tahu naga Merlin dekat Britain. Lepas tu kita tahu naga apa? Tasik apa? Naga Tasik Cini. Tapi ramai orang tak tahu naga Gunung Jerai. Okey, dan aku nak cerita pasal naga ni, naga Gunung Jerai. Kalau kita semua nak tahu sejarah dulu, naga ni dia adalah satu binatang peliharaan orang-orang besar lah. Macam sultan, raja kan. Macam Raja Merlin dulu kan, Dia bela menatang naga ni. Jadi Merong Mahawangsa, kerajaan Kedah dulu, dia pun ada seekor naga. Dan naga dia ni memang tinggal dekat gunung ni lah orang kata. Sebab dekat situ ada batu kepala naga. Aku tak tahu batu kepala naga tu duduk ada mana lah ni. Tapi dia ada lah gunung naga. Gua naga pun ada dekat situ. Dan adalah geng-geng orang-orang yang duduk main tapau apa semua dekat sini. Depa kata depa pernah nampak lah apa naga tu. Dan dikatakan naga tu kepala dia saja besar-besar kan. Depa kata kepala saja besar-besar. So naga tu depa kata ada lagi sampai sekarang ni, tapi dia cuma dia sembunyi dalam gua. Mungkinlah nanti suatu hari nanti raja-raja yang akan datang dia akan panggil. Dan lagi satu bukti wujud naga tu apa tahu sebab? Apa pernah tengok cerita Merong Mahawangsa? Yang ada satu tempat waktu tu depa duduk tengah lawan dekat ni lah, dekat laut ni kan, laut tepi tu aku tunjuk gambar tadi tu. Depa duduk bergaduh kat situ, lepas tu dalam cerita Merong Mahawangsa tu dia tunjuk ni lah, apa macam cermin. Suluh geng tu terbakar. Sebenarnya silap cerita tu. Yang sebenar, cerita sebenar-benarnya, naga ni lah, naga Gunung Jerai ni, dia keluar, dia sembuk api kat geng-geng tu, terbakar habis semua dalam laut. Tu dekat tu lah cerita naga tu. Dia, kita punya kesahihan dia macam mana kita tak tahu lah kan. Dia punya sahih lah. Tapi nak kata tak sahih pun tak boleh, nak kata sahih pun tak boleh. Sebab naga ni kalau kita nak tahu, semua orang reti sebut naga, pasal naga. Kalau semua orang mesti sebut, mesti dia pernah wujud. Betul tak? Dia ada naga dekat England, ada naga dekat China, ada naga dekat Jepun kan? Kalau benda tu tak wujud, dia takkan boleh sama faham, macam mana? Dia takkan boleh ada semua negara ada naga. Jadi maksudnya negara tu, naga tu wujud. Tapi semua sekarang ni dia tak pupus, cuma dia sembunyi. Dia tunggu tuan dia lah masa tu. Ni lah tengok, kawan aku dah hilang lah. Bunyi cengkerik tak bunyi dah. Ni aku kena bungkus. Yang apa pergi mana? Ni bahaya ni. Aduh, duduk main tinggal. Ada hutan. Run.